안녕하세요, 고파칭오. 하와디캅, 카푼캅, 스키딥, 팝팝. Assalamualaikum, shalom, namo buddhayana, salam kebajikan. Asik. Tapi semua salam perlu disebutkan, guys. Karena kita sebagai K-popers yang beragam, kepercayaan kita juga tentunya beragam. Dan tentunya kita semua ada di bawah satu nama, yaitu K-popers. Asik. Oke, sepertinya intro saya sudah terlalu panjang. Oke, kalau gitu langsung aja. Annyeonghaseyo, yorobun. Kan tadi udah annyeonghaseyo. Perkenalkan, it's your name Jahir Albert Tanuwijaya. Umur gue 19 tahun, bentar lagi mau menginjak 20. Kalau di Korea, ya udah 20. Tapi tidak apa-apa, di Indonesia, saya masih muda. Gue adalah seorang mahasiswa yang sedang berjuang untuk lulus dan tentunya sedang ingin membuat konten-konten. Gue adalah orang yang aktif dalam melakukan aktivitas, terkadang hiperaktif, sangat hiperaktif. Dan gue seneng kalau gue bisa bikin orang itu seneng atau bahagia. Asik. Nah, alasan gue mau join CM Talents ini adalah gue mau memberikan nuansa baru di Copamax. Tentunya bersama dengan talent-talent yang lain atau dengan konten-konten creator yang lain, gue akan membawa nuansa atau hype yang baru nih ke dalam Copamax. Gue juga bakal ngasah skill gue dan tetap nge-explore skill gue biar nanti bisa berkembang dan tentunya bisa ngehibur kalian. Asik. Gue pribadi orangnya suka melakukan beberapa hal, dan hal-hal yang akan gue sebutin ini akan gue jadikan konten di Copamax. Yang pertama, ngedance. Gue udah cukup lama melakukan dance, khususnya dance cover, dan cukup lama berkutat di dunia ini. Dan ya, gue sangat suka berada dalam lingkaran dance cover ini. Nanti kalian akan melihat konten dance K-pop yang tentunya variatif. Bosan dengan dance cover yang biasa? Tenang, K-pop, koplo, cinta. Koreografinya? Bebas. Itulah indahnya akulturasi. Asik. Hal kedua yang gue suka, skincare. Saya cukup bersyukur karena kamera saya ini bukan 4K. Karena kalau kamera saya 4K, dosa-dosa di wajah saya ini akan terlihat. Nah, balik lagi ke skincare, gua ada beberapa skincare. Ini ada apa ya? Ini tidak disponsori BTW Copacinggo, jadi jangan berpikir aneh-aneh. Gua ada lotion, gua ada ini buat jerawat, ini buat pomedo, sama ini toner. Ya, segini aja sih sebenarnya skincare gue. Jadi ya nggak dibilang expert pun tidak. Akan tetapi, kalau kalian mau berbicara skincare dengan saya, mari! Yang terakhir, tentunya gue suka membuat konten. Karena kenapa? Karena gue sayang sama kalian. Nggak percaya? Mungkin video ini bisa menunjukkan betapa sayangnya gue sama kalian, para Copacinggo. Sesayang itu gue sama kalian. Oke, guys, sepertinya itu dulu video buat episode pertama kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Dan buat kalian yang mau nonton gue lagi di episode selanjutnya, gue mohon dukungan kalian untuk vote gue sebagai Copamax Talent. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang suka K-pop, teman-teman kalian yang suka skincare, atau yang suka nyebur ke kolam sambil nol sarange. Dan ya, tentunya mohon dukungan dari kalian semua, guys. Oke, okay, that's all for today's video. I hope you guys enjoy it, Copacinggo. Dan ini ada bonus video buat kalian. So, enjoy. Annyeong. Terima kasih. Good job.